Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pak Ci Channel. Dulur, di kesempatan kali ini saya sudah berada di Ploso Jombang. Ya. Nanti saya akan melihat situasi kondisi dari jembatan layang yang ada di Ploso Jombang ini. Kondisinya lagi ramai, kawan-kawan. Untuk selempannya, selengkapnya mari ikuti penelusuran saya. Oke, kawan. Dari Kota Lamongan, saya aku sono nanti ya, Ploso Jombang kawan-kawan. Nah ini saya akan ambil jalur dari atas kawan-kawan ya. Ini kita ambil dari jembatan Ploso, jembatan layang yang sudah selesai. Nah, kita melihat dari atas kawan-kawan. Posisi ini di atas kawan-kawan. Di kanan kiri kita banyak sekali deretan rumah-rumah warga, sehingga membuat pemandangan semakin indah. Nah ini jalannya itu macet total guys. Dari depan itu dari sebelah mana ya Pak Ci? Oke, dari sebelah kanan ini macet total. Nggak tahu ini ada apa sebenarnya di depan sana. Tapi yo, kayak ini lulur kondisi ini. Mungkin atau ada insiden atau bagaimana kawan-kawan? Ini bagi yang mau ke Kertosono lihat kawan-kawan. Oke. Okay. Oke. Okay. Enggak tahu ada apa ini ya Pak Ci ya. Kita lihat dulu. Oke, okay, kawan-kawan, ini adalah suasana dari Kali Brantas dari atas ya Pak Ci ya. Nah, ini posisinya kawan-kawan. Wah. Meskipun suasananya panas, tidak menyurutkan kami untuk memberikan laporan informasi pada kalian semuanya. Nah, ini lur. Dari arah kanan ini ada apa ya? Jalan ini antri, guys. Oh. Antri pol. Nah. Jadi tidak bisa dilewati untuk roda 4 ya. Enggak tahu ini ada insiden apa di depan ya, Mbok, yang opo jane ya. Jadi ini posisi dari atas kawan-kawan. Nah ini juga tampak dari belakang nih suasananya ya. Nah, ini masih padat merayap kawan-kawan, hampir tidak bisa dilalui. Nah, mas, ini. Nah kalau yang arah bagian selatan ini utara ya Pak Ci ya. Ini utara atau selatan? Utara. Nah, ini adalah bagian Tapen Mojokerto, Tapen Jombang ya. Di sana bagi yang dari Mojokerto ambil arah dari sini. Nah, ini kawan-kawan arah ya. Nah, ini tol bagian utara ini kawan-kawan. Ya, kawan-kawan, kita bisa melihat di layar YouTube Anda ini kondisi dari jembatan Ploso, kondisinya masih ramai. Tidak tahu di depan ini ada insiden apa yang mengakibatkan kemacetan kawan-kawan. Perlu saya sampaikan kawan-kawan ya, ini untuk wilayah jembatan Ploso ini memang jembatan layang ini dibuat untuk mengurai kemacetan. Ini macet banget ya. Oke, oke. Oh, kawan-kawan, suasana nih macet loh. Bapak-bapak sampai antri loh. Ada apa ini? Kita lihat posisinya nanti di depan ada apa kan kawan ya. Sampai sekarang kita masih buka-buka. Ataukah ada insiden? Gimana? Ini bagian samping, kita ambil gambar bagian samping ya, karena ini jalannya agak macet memang. Betul macet. Masih. Ya. Atau mungkin ada insiden kecelakaan mungkin masih ya. Sampai sekarang kita itu belum tahu kawan-kawan. Selain itu juga lihat pemandangannya di sekitar jembatan
Wow, ini luar biasa, indah banget kawan-kawan ya. Coba kita akan menepi, kita lebih cepat sampai ke hulu sana. Ini ada apa kawan-kawan? Kita terus berjalan. Memang kondisinya lagi padat merayap ya Pak Ji ya. Padat merayap, sangat sangat apa ya, padat. Ini banyak sekali mobil-mobil yang menunggu antrian. Tahu juga di depan ini ada apa kawan-kawan? Oh, ini. Kita ambil dari arah samping ya, karena kita pemotor jadi lebih mudah untuk melajukan kendaraan karena kita hanya beroda dua saja. Ya kawan-kawan. Terus kita akan coba melihat situasinya. Sebenarnya ada apa ini? Nah ini kita sudah berada di Tembelang kawan-kawan ya. Kita lihat dulu, Haji, kita lihat ada apa ini. Nah di sinilah sumber dari kemacetan yang mengurai sangat panjang ini kawan-kawan. Nah kita lihat ada apa ini penyebabnya. Pertemuan dua jalan inilah yang mengakibatkan kemacetan kawan-kawan. Nah ini. Nah ini ada bapak-bapak petugas yang mengatur lalu lintas. Oke. Tidak tahu sebenarnya di depan itu ada apa Pak Ji ya. Ini masih padat merayap. Nah ini kawan-kawan, ini merupakan pertigaan dari Tembelang yang menunjukkan ke dua akses arah ya. Ada arah Tuban, Blitar. Cuman lewat utara tadi. Ini. Nah ini Pak. Ini kondisinya seperti ini. Sangat luar biasa macetnya. Ternyata pembangunan jembatan Ploso juga nggak begitu bisa mengurai kemacetan ya Pak Ji. Karena nanti juga akan bermuara di sini sebenarnya. Nah kita lihat. Oke kita lihat ya di depan ini berapa sebenarnya. Kita masih menduga-duga ya pemirsa sekalian. Dimanapun Anda berada, ikutilah penelusuran kami hari ini. Dan inilah penyebab dari kemacetan tadi. Di sini ada proyek pembangunan pelebaran jalan mungkin ini ya. Pelebaran jalan sehingga mengakibatkan kemacetan yang sangat luar biasa. Ini kawan-kawan, ini ada proyek. Ini ada proyek juga. Nah inilah yang menyebabkan jalan ini tadi tidak bisa dilalui dengan lancar. Nah ini antrian motor, kendaraan menumpuk di sini. Nah ini ada proyek pembendaman kabel biasanya, kabel bawah tanah. Nah ini kita lihat. Nah ini, jadi ini yang menyebabkan tadi kemacetan ya Pak Ji ya. Kemacetan yang sangat panjang ini tadi. Nah ini kan kalau Anda bisa melihat layar itu Anda bisa jalan yang ada di Ploso tadi macet. Oke, cukup sekian dulu kawan-kawan pemirsa liputan kami menginfokan kemacetan yang ada di Ploso tadi. Anda sudah lihat penyebabnya adalah dari pembangunan penanaman kabel kawan-kawan ya. Saya ingatkan yang belum like, comment, subscribe, silakan like, comment, subscribe di Pak Ji Channel. Oke. Cukup sekian dulu kawan-kawan, tim liputan atas kru yang bekerja, saya Pak Ji Channel dan Ki Rogo Warsito melaporkan langsung untuk Anda dari Ploso Njung.